Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel. Hari ini gue akan berbagi bagaimana caranya untuk membuat logo lagi. Kita akan buat logo, tapi beda dari yang sebelumnya. Kita akan buat logo makro media. Logonya kayak gini. Nah, ini dia logonya ya. Kita akan buat logo makro media yang simple sebenarnya, cuma memakai beberapa bagian dan teks ya. Langsung aja kita masuk ke Corel Draw. Ya. Langsung masuk ke Corel Draw aja. Terserah kalian mau pakai Corel Draw berapa. Di sini gue pakainya X7 seperti biasa. Seperti biasa kita new document, kita namain di sini logo makro media. Kita langsung oke aja. Oke, kita udah berada di dalamnya. Langkah yang pertama kita buat adalah tadi ini ke ini. Nah, langkah yang pertama kita buat adalah sebuah lengkungan ya. Untuk membuat lengkungan kita pakainya ke rectangle tool. Nah, di sini kita ganti ininya jadi 1.5. Nah, ini salah nih. 1.5. Nah, 1.5 cm dan hasilnya nanti seperti ini. Nah, kayak gitu hasilnya ya. Ini kita ubah 1.5, terus di sininya kita ganti yang seperti ini. Ya, kita ganti yang seperti ini. Dan langsung aja kita buat. Pertama kita buat kayak gini datar dulu aja. Kita buat kayak gini datar dulu. Begini aja. Karena kita nggak mau terlalu gede ya, begini aja. Nah, kita buat kayak gini, terus kita duplikat aja, edit, duplikat. Kita kan butuh tiga, itu ada tiga ya, ada tiga bahan, duplikat. Nah, kita udah punya tiga. Nah, ini kita pisahin di sini. Nah, di bangun pertama ini kita kasih warnanya adalah hitam. Ya, udah warna hitam. Setelah itu kita miringin dengan klik tengah, baru kita putar. Kita putar miring kayak gini. Ya, ini untuk melihat angka derajatnya. Ini di bagian atas tuh yang berubah, yang 48, 50, 51. Nah, kita pakai segini aja ya. Beginilah ya. Tuh, dah. Nah, warna ini kita biarin di tengah dulu ya, biar enak di tengah. Nah. Yang ini kita warnain warna ungu ya. Ini dia banyak warnanya nih. Kita kalau kalian gak tahu warnanya, kalian bisa pilih salah satu. Nah, ini kan ada langsung keluar tulisannya purple, yang lain yellow, yang lain atau apa gitu ya. Nih, nah ini sama kita putar juga. Kalau kamu gak mau ribet muternya, kamu bisa kayak gini, sebentar. Kalau kamu gak mau ribet nih muternya misalnya, ah males nanti gak pas, gak sama kayak yang ini. Kamu tinggal klik ini, kamu tinggal duplikat. Nah, ini udah otomatis sama ukurannya, kemiringannya juga udah sama. Kita duplikat lagi, ya kan, biar ukurannya sama. Tinggal kita ganti warna aja. Kita ganti warna purple, ininya purple. Ya. Nah, kita udah punya nih. Lihat. Ya, kita bisa langsung begitu, bisa juga bikin satu-satu kayak gitu, ya. Jadi terserah aja. Ini tadi gue buat kayak gitu karena biar biar kalian tahu cara prosesnya, gitu ya. Nah, ini kita gabungin, kita klik tengah, kita miringin, klik tengah, kita miringin. Dan sesuaikan nanti sama yang ini. Baru kita gabungin sini. Ini agak kurang sini ya, udah dikeringin, gerakin dikit. Oke. Nah, ini kan masih ada garis hitamnya nih, ya kan? Masih ada garis hitamnya. Cara ilanginnya gimana? Kan logo makromedianya kan gak ada garis tengahnya tuh. Apa? Outline-nya dia gak ada. Caranya gimana? Klik objek ini. Habis itu klik kanan ya.
klik objek ini, klik kanan, objek properties, langsung muncul outline-nya. Di sini outline-nya kita pilih yang none. Nah, baru setelah itu kita bisa lihat ini nggak ada ininya, apa namanya, outline-nya. Ini kurang lurus nih, kita sesuaikan aja. Nah, ini juga mau dihilangin outline-nya bisa. Kamu tinggal klik objeknya, tinggal ini, none. Kalau misalnya objek properties-nya ini masih ada, kamu klik objek manapun, nanti dia menyesuaikan. Jadi kamu nggak perlu klik kanan lagi, udah bisa langsung ngeganti karena ada di sampingnya. Itu. Nah, berikutnya kita tambahin namanya. Klik yang A, baru klik ini. Kita tulis makromedia. Ya, oke, kita makromedia. Nah, sebentar. Kita geser ke sini. Kan di logonya itu dia jauh ya. Apa? Jauh tulisannya. Kamu bisa tarik di bagian sini. Nih, kamu tinggal tarik di bagian sini. Ya, kamu tinggal tarik aja. Atau kamu tinggal tarik dikit sampai sini. Setelah itu, kamu regangin, diregangkan pakai ini. Ya, pakai yang ini ya. Tinggal klik, tahan, geser ke atas. Ya, sedikit aja. Setelah itu, ini kamu geser. Nah, kamu tinggal tarik lagi. Nah, kan kayak gini ya logonya ya, mirip-mirip kayak gini kan. Kalau misalnya diregangkan agak jelek, ya udah kembali lagi seperti semula. Nah, ini kita ini, terus kita regangin kayak gini. Nah, udah, kita udah jadi. Ini kita tinggal sesuaikan aja. Nah, kayak gini kan. Nah, kita tinggal ada satu lagi nih yang belum. Ya. Ada satu lagi yang belum. Bentar. Bentar. Sesuaikan dulu. Nah, kita belum ada R-nya di sini. Ya, R ini sebuah tanda bahwa logo ini tuh udah terregistered ya, atau udah terregistrasi. Jadi udah ada hak ciptanya. Jadi kalau kalian buat logo terus mirip kayak gini, bisa jadi perusahaan makromedia ini akan menggugat kalian karena logonya sama, warnanya sama, tulisannya sama, tipe apa, model fontnya sama. Itu bisa jadi. Jadi kalau udah ada logo R-nya begitu, jadi hati-hati dalam penggunaan logo atau pembuatan logo. Jadi jangan sampai mirip banget gitu. Gitu ya. Sebentar, ini lagi gak enak nih. Oke. Untuk bikin R-nya gampang aja. Kalian tinggal klik ini bulat. Ya. Klik tahan. Kita bikin bulat ya. Klik tahan drag sampai membentuk bulat sambil tekan CTRL ya. CTRL kita drag kecil aja. Nah, dah. Sudah dapat, selanjutnya kita klik R. Salah. Nah, kita klik R di sini sebentar. Nah. Klik A, ini R. Oke, kita kecilin aja menjadi 12 saja. Oke. Kita masukin R-nya ke sini. Oke, kalau udah gini, kita drag ini R-nya. Klik kanan, habis itu ke group object. Jadi biar diklik, dia udah bisa satu bentuk. Ya. Nah, udah jadi, kita taruh ke sini. Oke. Ini dia, kita udah jadi satu logo makromedia. Ini dia, gampang bukan? Ya, ini kalau R yang kegedean, kalian tinggal kecilin. Tinggal taruh di mana? Ya, nah oke, kayak gini, gampang kan? Tinggal kalian save atau export. Ya, tinggal export, gantiin ke, jangan lupa pilih ke JPEG.
JPEG ya, ekspor. Resolusinya terserah kalian, tapi di sini gue pakainya yang medium aja ya. Terus klik OK. Oke, kita lihat di mana tadi, di pictures, di dokumen ya, dokumen, di Corel project. Nah ini dia, kita udah punya satu logo makro media. Nah gampang bukan? Jadi itu aja yang dapat gue sampaikan, mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.